Kowe pun isuk-isuk cantik. Yo maaf yo Mbak Terulan mau turu gitu. Tak ganggu tangi yo. Isuk-isuk tak ajak dolan metu-metu. Enggak apa-apa. Yo jenenge wis tugas yo kan. Cari angin. Angin isuk-isuk. Wes koyo biasa kita selawat yo, sorongnya koyo biasa. Sing arek melu yo melu kake selawat yo. Nek salah dibenari, nek bener ya alhamdulillah. Yo salam hormat kake Ecok kepada guru besar Padepokan Seneng Jagat Mama Skaryo. Salam cinta, salam sayang. Master Mbak Ter dimanapun yo kalian berada kakek doake sehat selalu panjang umur dan murah rezeki. Amin. Amin ya robbal alamin. Kakek Ecok kali kira solawat yo. Ayo melu. Yo dipilih yo dipilih iki dipilih. Apa ini yo? Wong kakek Ecok gak dodolan kok. Ayo laporan netizen kita akan solawat yo. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat Salu alai Salam Salawat Salu Allah ya Muhammad alaihi salam maula ya karimun habibana ya syahidina ulidan habibu wa qadduhu mutawaridu Qaduhu mutawaridu Allah ya Muhammad alaihi salam wa nurumin wajanati ya tawakkudu alhamdulillah. Dan iki kita yo bakalan melaku golek misi tapi kita urung ngerti yo iki apa sing kita petuki yo mudah-mudahan sing kita petuki ku enggak ake-ake yo. Insyaallah yo perjalanan kita iki tanpa ini hambatan apa-apa. Ayo let's go to Let's go to, apa itu let's go to? Ayo maju gitu. Oh, ayo maju. Maju nanti yo. Hah? Astagfirullah. Iki siapa dia? Kita pakai mambeng nih yo. Hah? Beda bajunya. Yang kita jumpai tadi malam enggak? Kok beda suara kamu? Hah? Beda? Mungkin. Sama mukanya cuma beda baju. Assalamualaikum. Ngomong apa dia? Assalamualaikum. Diberkati. Oh, diberkati. Ini diberkati Mbak Terulan. Iya. Mas, aku nak ngakon iki yo. Wis enak kita ngobrol-ngobrol jagung. Aku pun yo mau tujuannya rak ndonong golek. Lek kowe kok dhewean. Ngene yo, Mas. Kue enggak kesel apa isu-isu melaku-melaku ini terus. Hanya korong golek-golek mangsa baru. Golek-golek warga sing arek disesatke. Kue aja nyesat-nyesatke wong, iku enggak api. Ya sesat tuh kalian, bukan saya. Ya Allah, aku bolak-balik wis ngomong.
jalanmu iku sesat, jalanmu iku enggak api, ditinggal ke ya. Jadi gini yo, aku kandang gini iku teko api-api, ni hati pun api-api. Jadi ya tolong, nek kowe arek sesat ya sesat dewi, ojo akeh tumbal, karena iku enggak api. Allah iku melarang. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu untuk mengerti agamane masing-masing. Iya, tenan iku. Seharusnya mas itu harus belajar lebih dewasa. Ayo, aku enggak ngerti yo dengan pendapat kalian iki yo. Otak kalian iku wis kemasukan iblis. Kalian ya kemasukan iblis. Yo kalian. Agama kalian kayak agama kami kayak eleki, sedangkan agama kalian sing jelas-jelas sesat. Yo kalian gak banding-banding ku sing malah lebih jauh lebih api. Hongkong ini kopi. Ojo kopi rek. Kue ku sebagai umat Islam jalan kelas sing bener. Nek kue memang tenan-tenan arep menjadi wong api. Iki ake uang kue iki nang kene. Ajarkilah uang-uang sing kecil icili iki diajarke menjadi lebih api. Uduk diajak nikah dhisik baru masuk agama kalian. Iku jenenge salah besar. Karena Allah dan Tuhan kami itu mengajarkan gimana caranya menjalankan sholawat yang benar, membaca kitab suci Al-Quran yang benar, menjalankan kumandang azan yang benar. Berangkatlah umroh ataupun haji dengan semampu dan seikhlasmu. Sudah saya katakan berkali-kali, sebelum kalian bertemu dengan Tuhan, semua itu tidak dapat dilaksanakan atau dilakukan. Pasti saja kalian mengayal terus. Ya tapi ngene yo, Tuhan singkan petuk iku seperti apa dan sejenis apa. Sudah saya katakan ribuan kali, ikut dengan saya, ikut pengajian saya, maka kalian akan bertemu dengan Tuhan. Ya sekarang gini aku tanya ya, sebenarnya itu Master Ipan itu ya kalian apakan? Kenapa dia tadi malam itu dijumpain dalam kesatria kami? Kenapa dia sampai berbuat jahat seperti itu? Dan iso-isone DN mengubur kesatria kami tanpa sebab. Dan kami pada niatnya ngajak ngobrol. Master Ipan itu sudah mengerti. Ya mengerti ya, masa harus nyiksa uang. Mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi seandainya ya kan, nek kayak kalian itu ya, nyiksa uang itu gak dosa. Tidak. Walaupun membunuh orang gak dosa. Tidak. Seandainya kalian mempunyai petuk wanita nangotan, dia gak kenal kalian, walaupun lah itu kalian setubuhi, you know, itu gak dosa. Di agama kami tidak pernah ada larangan sedikitpun. Nek kami gak dosa ya, kok iya yo. Jadi nek seandainya ini yo, iki seandainya. Seandainya iku mbak terulan dari tumbal kalian, iku gak dosa. Kami tidak pernah mencari tumbal, tapi kami mengajarkan yang baik. Iya, kalian gak pernah mencari tumbal. Setiap uang ngarit, uang mancing, uang iki, uang iku sing petuk ombek kalian nang utan-utan ini, pasti yo kalian gau, kalian apa jenenge, kalian hasut. Ayo pak, melu agama kami, agama kalian salah, gini-gini. Itu salah. Emang itu kenyataannya. Agama kalian itu sesat dan menyesatkan. Itu salah. Jangan saling menjelekkan agama dong. Jujur ya. Bagus. Aku enggak terima ya nek agama kami itu kalian banding-bandingke, kalian beda-bedake, kalian saing-saingke. Itu enggak, aku enggak terima. Karena agama kami itu jauh lebih benar, lebih suci, lebih bersih. Karena kami menjalankan setiap tahunnya, ada namanya menjalankan berbulan puasa, menjalankan Idul Fitri, menjalankan Idul Adha, Isra' Milad, Maulid Nabi, dan sebagainya. Tapi di dalam agama kami, semua itu tidak boleh dilakukan sebelum bertemu dengan Tuhan secara langsung. Mbak Terulang harus pernah petuk Tuhan? Belum.
Aku yo heran lho kowe yo. Yo aku tenan yo, aku tetap gak terima nek agama kami yang bener-bener betul kalian salah-salahin. Nah. Cak kamu maju lagi situ. Dari mana salahnya? Coba ya katakan. Salah. Masa ngini yo. Iki anak gadis yo perempuan. Yo iki anak gadis. Iki bapak kandung iki. Iki nek bapak kandung iki duwe om. Duwe om yo kan. Terus si wedok iki mau duwe kakang. Jadi iki siji loro telu iki saudara kandung kabeh yo kan. Iki wedok mau. Jadi telu-telu iki oleh nikahi iki mau. Ya. Walaupun bapak nikahi iki. Ya. Walaupun iki kakange nikahi adik. Iya. Nah. Iku sing aku gak suka ambek agama kalian iku. Itu kapenane kan gawe iku saenak udel kalian. Itulah ajaran sebenarnya. Mengikat tali silaturahmi. Ki nyerahan dulu jenenge. Segala perintah ya. Iku ajaran kalian iku gak benar iku. Ajaran kalian yang tidak benar. Jalan kalian. Kalian mempersulit diri kalian sendiri. Ya kalian mengenakkan hidup kalian iku. Surga dunia iki arek kalian gawe sing enak-enak mungkin. Nek iso sing haram iku kan beneri. Sing bener iku nek iso paling bener. Kalian iku yo kaya iblis sifati tenang. Ada jalan yang mudah, kenapa kalian memilih jalan yang susah? Sajane sing begok iku kowe apa aku? Ya kowe. Yo tenang ya, jangan pakai emosi. Yo enggak ngono yo Mbak Terulan. Agama kita iki lho sing diopoke, dinyek, dielek-elekke. Kowe apa terima? Ya enggak terima, tapi ya gimana lagi? Ya delok Mamas Guru sampai lungo ninggalke channel, ninggalke padepokan milih berkebun karena opo? Dek enggak terima agama kita dielek-elekke. Emang itu kenyataannya. Tapi kenyataannya aku enggak terima. Kenapa Anda tidak terima? Padahal sudah saya katakan kebenaran sesungguhnya pada Anda. Biar sampean tahu ya. Demi aku membela agamaku, agamaku yang suci, aku siap mati demi membelakan ini. Biar tahu ya, agama kalian itu gak ada benernya. Percuma saja kamu membela sampai mati-matian. Pada ujung-ujungnya kadang-kadang sia-sia semuanya, apa yang kalian perbuat. Jadi aku membela agamaku, aku mati termasuk neraka gitu? Iya. Karena gak ikut agama kalian? Iya, itu sebenarnya yang terjadi. Itu salah. Kenyataannya memang begitu. Itu salah. Kayak pernah sekolah? Ya pernah. Sekolahmu pernah ngajarkan agama? Hah, pernah. Agamamu apa kayak gitu ngajarkannya? Ya memang begitu. Sekolah sesat. Kue gak iso koyong ngono. Iku suka-suka bapak kalian naik sing gawe-gawe apa kaya ngono. Kalian kira dunia ini milik kalian. Suka-suka kalian. Dunia ini milik Tuhan. Ya ngertinya kue milik Tuhan. Kue pun hirup urip yo karena Tuhan. Nek tuh Tuhan gak terima ambek uripmu. Ya kue mati pun yo iso saiki. Di dalam kitab kami dijelaskan bahwa umatnya bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Tanpa ada larangan dan apapun yang mereka inginkan. Berarti ceritanya agama kalian itu gak duwe hukum. Ya. Gak duwe peraturan. Gak enak keharaman. Ya. Yo enak kali agama kayak ngono. Kenapa harus susah-susah? Padahal gak ada jalan yang lebih mudah untuk dilalui. Tapi jalan kalian itu salah. Salahnya di mana? Salah. Salahnya di mana? Enggak ada sejarahnya iku perempuan anak dewe dinikahi bapak. Adik dewe dinikahi kakang. Di zaman sekarang banyak sekali pecah belahan. Kami mengikat tali surami satu sama lain. Tapi aku enggak bakalan pernah terima nek kowe ngenyek-ngenyek agamaku. Kamu dengar? Sampai kapan pun ya aku gak bakalan terima. Agamaku kue elek-elek ki. Men kue yo ngerti yo. Kami membangun sekop bayi, seorang bayi agama kami wis lahir. Hingga saiki, hingga turun menurun engko anak cucu kami. Men ngerti, agama kalian iku sing baru kami petuki koyok ngene.
Agama kami sudah lama yang seperti ini. Agama kalian sesat. Agama kalian yang sesat. Agama kalian. 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 Kenapa kau bilang agamaku sesat? Ya agamamu saya sesat karena agamaku kayak nyek-nyek. Ah. Emang itu kenyataannya agama kalian itu sesat? Ya aku enggak terima. Agamaku kayak nyek-nyek. Sebelum bertemu dengan Tuhan, Anda tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh naik haji, tidak boleh bersedekah. Secara ini uang urip iku gak pernah iso petuk Tuhan, nek Tuhan gak nyabut nyawa kita. Karena kita mati di kubur nang jero lemah, kita bengine iku bakalan dipetuki malaikat. Kita bakalan ditakoni. Nek kita cakonan iku mau iso kita jawab dengan tenan-tenan, insya Allah kita langsung dipetuk ke jengan Tuhan. Iku barulah jenengi umat muslim sing tenan-tenan. Apa kalian pernah lihat Tuhan kalian seperti apa wujudnya? Gak pernah sarannya iku sepikiran aku iku uang urip iku pernah ketemu Tuhan. Kecuali dia langsung mati saiki baru iso ketemu Tuhan. Saya gak pernah melihat Tuhan. Saya gak pernah melihat Tuhan. Kakek. Segerombolan apa itu, kek? Ini ayolah, yo. Kek. Hati-hati, kek. Dia udah mulai marah, mau manggil teman-temannya, kek. Kek, tinggal, kek. Pokoknya aku gak terima. Tinggal, kek. Gak terima, yo. Kek, udah, kek. Jangan terbawa emosi. Sabar, sabar, tenang. Nanti teman-temannya menyerang kita. Udah, kek. Aku yang gak bisa terima, yo, Mbak Terulan. Iki kok, yo, iki, wis terlalu. Aku yo gelut pun ambek uang iki, wani. Kek, udah, tenang, tenang. 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 Ya. Kakek. Kurang ajar kamu. Allah Akbar. Ya Allah, di mana ini? Saya di mana ini? Allah. Allah Akbar, kenapa ini? Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah Akbar. Bunda Mawar. Bunda. Bunda Mawar. Ya Allah, redup sekali. Gak bisa ini. Saya gak bisa. Allah, astagfirullahaladzim. Allah, menjam. Astaghfirullahaladzim. Allah, saya ada di mana ini? Gelap sekali. Kenapa menjadi gelap gulita seperti ini? Ya Allah. Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim, kamu kemana lagi? Allah. Allah. Bunda Mawar, tolong saya. Saya bisa mendengar itu suara mereka. Itu suara mereka kan. Astagfirullahaladzim. Bunda Mawar. Ya Allah, gimana ini? Gimana ini? Saya mau beritahuan kepada guru, gimana? Saya gak bisa kembali. Allah, mana dia? Astagfirullahaladzim. Kenapa gitu? Allah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Gimana ini ya Allah, alhamdulillah terang, terang menerang seperti awan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sudah saya sendiri, kenapa lampunya error-error ya Allah. Tolong saya. Tolong. Gimana nih, saya kiri kanan saya hanya bisa melihat lalang. Kenapa lalang-lalang yang ada di depan saya? Bunda Mawar, gimana nasib dengan Bunda Mawar? Astagfirullahaladzim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Tullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim, kayaknya ada suara. Allah, Allah Akbar. Ya Allah, gimana ini? Allah, Bunda Mawar, Bunda Mawar, Bunda Mawar, kau meninggalkanku. Bunda, kenapa Bunda meninggalkan aku? Iya, iya, sana. Bunda, astagfirullahaladzim, kenapa saya tersesat sampai ke sini? Ya Allah, kenapa ini? Saya gimana ini sebenarnya? Sebenarnya saya ada di mana? Ya Allah, kemana saya? Astagfirullahaladzim, saya ada di mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah. Bunda, Bunda Mawar, salawat, salam, Habibana ya syahidina. Astagfirullahaladzim, dari tadi saya tuh mendengar suara-suara mereka, tapi kenapa saya tidak bisa mendapatkan titik terang keberadaan mereka itu di mana? Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Oh my god, Bunda Mawar, ini sama seperti kejadian kemarin. Bunda, ya Allah, astagfirullahaladzim.
Gimana ini dengan Bunda Mawar? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bunda. Mana Bunda? Bunda Mawar. Mas Ragung, kasihan sekali Mas Ragung terkubur seperti itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Enggak bisa ini.